UMKM menjadi sektor strategis pada perekonomian nasional. Terbukti dengan terciptanya 119,6 juta lapangan kerja atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia. Saat ini, total UMKM mencapai 65,5 juta dengan rincian 64,6 juta unit usaha mikro, 798,7 ribu unit usaha kecil, dan 65,5 ribu unit usaha menengah. Dalam praktiknya, adaptasi dan transformasi menjadi kunci UMKM bisa berkembang. Selain itu, pelaku UMKM juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan hingga menjual produknya kepada konsumen. Salah satu cara yang banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah dengan mengeluarkan produk kolaborasi, seperti yang dilakukan Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro menjadi salah satu brand yang rutin melakukan kolaborasi dengan brand lokal melalui program Lokal Unite. Teh Botol Sosro melibatkan merek lokal di tiga kategori, yakni aparel, F&B, dan arts. Program kolaborasi ini dibuat untuk menggali potensi brand lokal untuk menjadi brand ikon Indonesia selanjutnya. Bersama brand manager Teh Botol Sosro, Iwanita Indrajaya, dan co-founder CRSL, Muhammad Hidayat Rifai, juga founder dari Tangan di Atas, Badroni Yuzirman. Kita akan membahas tentang strategi kolaborasi dongkrak penjualan di Festival UMKM 2021 Kumparan. Halo teman Kumparan, selamat siang semuanya teman-temanku yang sudah berkumpul di siang hari ini, hari Kamis. Kembali lagi dalam rangkaian acara Festival UMKM 2021 Kumparan. Senang sekali seperti biasa aku Pakwita Genushka kembali di hari terakhir nih. Nemenin teman Kumparan semua di talk show spesial hari ini yang berkolaborasi bersama Teh Botol Sosro. Nah, hari ini, kali ini akan ada banyak sekali yang kita bahas selama 30 menit ke depan. Pastinya akan syarat informasi dan bermanfaat banget untuk para calon dan juga pelaku UMKM. Nah, hanya di sini nih, di Festival UMKM 2021 Kumparan, karena Kumparan teman UMKM. Seperti biasa, sebagai informasi nih teman-teman Kumparan ya, mungkin kamu agak-agak worry. Ini kok ada syuting rame-ramean, tenang saja. Kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Semua yang terlibat menjaga jaraknya dan juga sudah melakukan swab. Alhamdulillah semua negatif. Nah, teman Kumparan, sebagian besar calon dan pelaku UMKM tentunya paham banget nih bagaimana cara memulai usaha. Mulai dari menyiapkan produk, modal, sampai persiapan masuk ke pasar. Tapi untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, itu butuh lebih banyak pengetahuan dan juga bantuan. Nah, salah satunya, solusinya bisa dengan melakukan kolaborasi. Cara ini adalah cara yang banyak sekali diminati para pelaku usaha ya, khususnya UMKM. Dan tujuannya itu tentu bukan bermaksud mendompleng nama besar aja, tetapi menyatukan visi misi serta saling membantu untuk bisa memajukan usaha. Nah, di kolaborasi ini memang pada dasarnya bukan sekedar ajang untuk unjuk gigi nih, tetapi sebagai bentuk nyata juga dari adaptasi dan transformasi yang dilakukan para pelaku UMKM untuk bisa lebih diterima masyarakat. Dan tentunya menaikkan juga value serta keuntungan dari usaha itu sendiri. Tapi apakah kolaborasi itu merupakan strategi yang tepat untuk mendongkrak penjualan? Nah, sekarang aku sudah ditemani nih para narasumber yang bisa membantu teman Kumparan semua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan pastinya memberikan tambahan pemahaman terkait kolaborasi. Jadi langsung saja ingin aku sapa teman-temanku di sini bersama para narasumber kita juga nih ada Mbak Iwanita Indrajaya selaku brand manager dari Teh Botol Sosro, ada juga co-founder dari CRSL Muhammad Hidayat Rifai, dan terakhir nggak ketinggalan hadir juga bersama kita ada Pak Roni Yurisman, pendiri dari komunitas Tangan di Atas. Selamat siang semuanya, halo. Selamat siang. Siap. Mantap, sudah siap semuanya di sini menemani teman-teman Kumparan untuk cerita-cerita banyak. Dan terima kasih banyak ya semuanya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk teman Kumparan. Siap berbagi ilmu-ilmu kolaborasi dengan teman-teman Kumparan semuanya. Nah, langsung saja kalau begitu tanpa menunggu lama-lama lagi. Aku ingin langsung ngobrol-ngobrol dan bertanya sama Mbak Iwanita terlebih dahulu. Nah, Mbak Iwanita selamat siang ya. Dan sebagai pembuka nih aku ingin bertanya, aku minta diceritakan tentang bagaimana dan kenapa
bisa sampai tercetus ide Movement Locals Unite ini? Apa sih sebenarnya tujuan dari Locals Unite ini, Mbak? Oke, jadi sebenarnya terima kasih banget sebelumnya kita udah dikasih kesempatan nih untuk memperkenalkan lagi dengan gerakan yang dijalankan oleh Teguh Tol itu Locals Unite. Locals Unite sendiri sebenarnya itu adalah sebuah gerakan yang sebenarnya muncul dari filosofi founder kami, yaitu niat baik hasil baik. Di mana beliau percaya kalau kita memperlakukan satu sama lain dengan baik, kita saling mendukung, dan kita menaburkan niat yang baik, pastinya akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kebetulan gerakan ini muncul di tahun lalu, di tahun 2020, di masa saat itu awal mula pandemi ya, yang memang memiliki efek yang cukup besar dan berdampak terutama ke UMKM lokal. Kami melihat kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk membantu UMKM lokal di masa seperti ini. Dan dengan pengalaman Teh Botol yang sudah sekitar 50 tahun lebih, akhirnya kita mempunyai ide untuk melakukan gerakan Locals Unite ini, di mana kita benar-benar berfokus untuk memberikan dukungan yang penuh kepada merek-merek lokal dan sebenarnya ingin membantu mereka untuk menjadi ikon Indonesia selanjutnya. Seperti itu sih. Wah, terima kasih banyak Mbak Yuanita sudah menggerakkan kita semua untuk berkolaborasi dan berkarya lebih baik lagi. Dan next nih yang pengen aku tanyain adalah sebenarnya tuh apa sih keuntungan dari strategi kolaborasi untuk sebuah brand versi Mbak Yuanita? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk di Locals Unite sendiri, beberapa benefit yang mereka mungkin bisa dapatkan tuh ada cukup banyak. Yang pertama, para kolaborator ini boleh untuk menggunakan IP dari Tableto Sosro. IP itu apa aja? IP itu bisa logo, bisa icon, bisa produk, ataupun semua properti yang dimiliki oleh Tableto Sosro boleh digunakan di produk-produk mereka, seperti itu. Dan tentunya penggunaan ini tidak dikenakan biaya apapun. Yang kedua juga saat kita membuat suatu produk kolaborasi, kita akan melakukan brainstorming bareng dari pihak Botol akan kolaborasi dengan pihak UMKM karena di sini ada dua brand dan kita tidak mau kehilangan jati diri dari masing-masing brand. Karena kalau untuk kolaborasi itu yang baik adalah kita bisa menggabungkan jati diri dari masing-masing brand dan menciptakan suatu karya yang baru. Yaitu jadi itu yang benar-benar kita lakukan saat kita membuat produk kolaborasi. Dari segi produknya, dari segi kualitas kita cek sama-sama, dari segi desain packaging pun juga kita cek. Kalau memang ada bantuan dari tim desainnya Teh Botol juga bisa membantu untuk melakukan desain seperti itu. Dan pastinya dari segi marketing dan promosi dari kami juga kita akan kerja sama bareng nih kira-kira launching strategi atau marketing apa yang bisa kita lakukan supaya produk ini bisa menjadi hit seperti itu. Dan pastinya setiap lokal brand akan mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi kalau collab dengan kita, semua launchingnya akan kita sesuaikan dengan style dari masing-masing lokal brand, jadi semuanya di custom seperti itu. Dan pastinya yang terakhir yang sangat penting, semua hasil penjualan dari produk kolaborasi ini adalah full milik si UMKM lokal atau kolaborator kita. Jadi Teh Botol tidak mengambil persentase sedikit pun. Itu sih Mbak dari aku. Terima kasih banyak Mbak Yuanita. Aku sangat amat setuju sama ide kalau misalkan ada brand dan brand bersatu, mereka bisa menciptakan ide yang lebih fresh, apalagi dibantu dan dinaungi sama Teh Botol yang memang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu. Jadi kayak belajarnya semakin bersama-sama lagi, Teh Botol juga bisa menyerap dan melihat ide-ide yang fresh, yang baru juga bisa belajar sama yang lama, yang lebih berpengalaman. Terima kasih banyak Mbak Yuanita, dan sekarang mau pindah ke Mas Dayat nih. Halo Mas Dayat, selamat siang. Halo, siang Mbak. Nah, pengen ngomongin soal CRSL nih, yang menjadi salah satu produk yang ngejadiin kolaborasi sebagai strategi. Nah, kalau Mas Dayat sendiri punya tujuan mengeluarkan produk kolaborasi itu apa tuh Mas? Boleh diceritain ke kita semua. Oke, mungkin sebelumnya kita terima kasih juga kepada pihak Teh Botol Sosro ya. Kita bisa jadi salah satu brand terpilih yang bisa masuk ke dalam inisiasi Locals Unite yang itu cukup berdampak banget bagi kita. Terus apa sih yang menjadi kenapa kita pilih strategi kolaborasi? Yang pertama pasti orang-orang juga tahu ya, dengan kolaborasi itu kita bisa bertukar pasar, menambah exposure dan sebagainya. Cuma di sisi lain juga gimana kita setelah bertukar pasar itu dengan kolaborasi kita bisa memanfaatkan tiga segmen market ya, kan ada cold market, warm market dan hot market ya. Gimana kita setelah kolaborasi itu bisa menjadikan
tiga market itu dari kolaborator kita itu bisa jadi hot market kita juga gitu ya, dari yang sebelumnya dari pihak Sostro yang cold marketnya terbentuk, warm marketnya terbentuk, dan marketnya terbentuk itu bisa menjadi hot market juga di kita. Jadi kita bisa saling-saling bertukar pelanggan yang bisa konversi juga ke penjualan dari pihak kita juga. Seperti itu sih, ditambah si RSL sendiri kan apa ya, kita salah satu brand yang memiliki IP dengan lima karakter hewannya ya. Dengan lima karakter hewan itu gimana kita bisa masuk ke segmen market yang lebih dewasa, yang lebih universal. Nah makanya dengan kolaborasi salah satunya dengan Tech Botol Sostro itu bisa memperkuat positioning kita sih di segmen market tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Dayat. Dan untuk membuat produk kolaborasi itu kan sebenarnya banyak pertimbangannya ya, apakah cocok dengan market si kolaborator, apakah sesuai dengan apa yang sudah selama ini kita lakukan. Nah, untuk melewati dan memikirkan dan menimbang-nimbang itu, sebelumnya ada riset tersendiri nggak tuh Mas untuk mengeluarkan produk kolaborasi? Ya, pastinya ada riset sih Mbak, karena riset itu kan bisa memperbesar peluang kita untuk berhasilnya sebuah proyek tersebut ya. Dan meminimalisir resiko yang ada ya dari itu. Kalau kemarin kita dengan kolaborasi seperti disampaikan oleh Bu Yohanita tadi, yang mungkin yang pertama kita emang gimana bisa menggabungkan unique selling point dari masing-masing brand ya, kekuatannya apa, kita coba kolaborasikan, terus dari pihak kedua belah pihak juga ada winning product apa yang kita bisa olah, dan nantinya itu bisa keluar output baru ya, entah dari produknya, entah dari campaign-nya, entah dari apapun itu, dari iklannya. Nah kita bisa olah bersama-sama dengan kekuatan masing-masing, kita bisa menjadikan output baru itu sebuah winning product baru lagi, seperti itu sih. Thank you Mas Dayat atas jawabannya. Kali ini aku akan pindah ke Pak Roni. Nah, mau nanya-nanya nih sama Pak Roni nih, tentang strategi kolaborasi, seefektif apa sih Pak? Apakah strategi kolaborasi ini efektif untuk memperkuat brand positioning dan juga penjualan? Kalau dari pengalaman Pak Roni bagaimana? Ya, saya berpendapat bahwa ini sangat efektif dan berguna ya buat teman-teman UKM ya. Karena saya sebagai apa namanya di komunitas tangan di atas melihat sendiri ada fenomena-fenomena seperti itu dan menghasilkan penjualan yang luar biasa bagi teman-teman. Salah satu contohnya yang terjadi kemarin itu di pada saat Lebaran kemarin ada sebuah bisnis di Malang, oleh-oleh gitu ya, Malang Strudel. Nah, crowd-nya sudah banyak. Nah, kemudian menawarkan kepada teman-teman anggota yang lainnya untuk menaruh produknya di outlet mereka gitu. Hmm. Dengan crowd yang sudah banyak itu, ada satu brand yang namanya Tumtim kalau nggak salah, atau Timtam gitu ya. Okay. Nah, itu cookies yang baru dibuat gitu ya. Itu dapat penjualan yang fenomenal gitu. Nah, sampai puluhan ribu box barangkali gitu ya. Jadi kolaborasi ini bahkan bukan jadi pilihan lagi, memang satu keharusan kayaknya. Berarti maksudnya untuk kolaborasi itu nggak hanya sekedar produk dan produk gitu ya Pak? Bisa misalkan saya punya produk, kolaborasi sama sebuah marketplace apa, jadi bekerja sama untuk memperluas market, itu bisa diaplikasikan. Betul. Juga tuh teman-teman Kumparan. Dan kali ini yang aku ingin tanyakan adalah gimana sih Pak cara mendorong kolaborasi antar UMKM yang tergabung di dalam komunitas Tangan di Atas? Iya. Sebelum berkolaborasi atau bekerja sama itu kan kita harus harus trust ya, harus punya saling percaya gitu ya. Nah, kemudian tak kenal maka tak sayang. Maka di kami didorong teman-teman anggota itu untuk saling berkenalan, bersilaturahmi, berjejaring gitu ya, melalui event-event yang dibuat gitu. Baik itu event-event yang formal maupun yang informal. Teman-teman diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan minat mereka atau hobi gitu ya. Bahkan kita buat acara semacam olahraga, camping bareng, jalan-jalan bareng, di situ mereka saling kenal, saling bersilaturahmi. Nah, kemudian ya outputnya bisa jadi nanti mereka akan saling percaya dan akhirnya bekerja sama gitu. Nah, kebetulan hari ini pun nih ada satu produk kolaborasi dari 4 orang anggota kita yang launching pada hari ini. Awalnya mereka dari sama hobi dari olahraga, sama-sama lari gitu. Nah, dari situ kita upayakan teman-teman se-Indonesia supaya untuk saling berkenalan dan bersilaturahmi sehingga lahirlah kolaborasi seperti itu. Tuh, teman UMKM. Jadi jangan langsung nembak aja kalau misalkan kamu
sudah menyasar, produk A keren nih, jangan cuma perkara keren aja, tetap harus kenalan dulu, tetap harus mengenal visi misinya apakah searah, karena kalau semuanya udah cocok pasti kolaborasinya makin maksimal. Dan kembali lagi bertanya untuk Pak Roni nih, di mana pandemi ini sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun, bahkan hampir 2 ya. Tentunya selain kolaborasi, adaptasi dan transformasi itu juga adalah salah satu hal yang sangat penting. Nah, kalau dari Pak Roni, apa saja yang sudah Bapak lakukan di tangan di atas untuk mendorong anggotanya yang juga pelaku UMKM terkait hal itu? Ya, ini terkait dengan pandemi ya gitu ya. Ya, kami mengikuti dari berbagai fase pandemi itu ya, dan kemudian memberikan semacam himbauan atau arahan kepada anggota untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Dan salah satunya pada di awal-awal pandemi itu, kita membuat program TDA tanggap corona, yaitu bagaimana supaya teman-teman anggota itu bisa beradaptasi dengan cepat dan kemudian bisa menyiapkan bisnisnya dengan kemungkinan yang terjadi adalah yang terburuk gitu ya, the worst case scenario gitu. Jadi kita buat yang namanya business continuity plan. Misalnya, bagaimana kalau tiba-tiba omsetnya melorot 80% atau misalnya karyawannya tinggal segelintir begitu. Jadi harus mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang terburuk. Nah, kemudian juga ketika sudah mulai ada himbauan untuk new normal gitu ya. Nah, kita mengajak teman-teman untuk beradaptasi lagi dengan kebiasaan baru ini. Misalnya mengarahkan kepada teman-teman itu untuk belajar lagi dari para pakar. Nah, tren apa sekarang yang lagi booming dalam bisnis di era new normal ini gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan bisnis mereka, diadaptasi. Dan kemudian juga kami aktif berkomunikasi, beraudiensi dengan pihak pemerintah gitu ya. Apa-apa saja kebijakan dari pemerintah, keputusan pemerintah yang bisa kami ikuti dan kemudian dikomunikasikan kepada teman-teman anggota TDA di seluruh Indonesia. Gitu. Terima kasih banyak Pak Roni. Dan menarik sekali ya teman Kumparan, maksudnya mungkin sebelumnya kita sudah terbiasa bekerja bersama-sama sebelum pandemi ini. Lalu tiba-tiba kita dikasih pandemi, jebret, semuanya harus sendiri-sendiri, semuanya serba mandiri dan urus sendiri. Cuma ketika sudah masuk ke new normal, oh ya ternyata sendiri saja itu tidak cukup. Kita bisa memanfaatkan apa ya orang-orang di sekitar kita, bekerja bersama, bertukar ilmu, berkembang bersama, memikirkan cara yang baru, itu sangat amat menarik supaya kolaborasinya juga lebih jadi gitu. Aku ingin kembali ke Mbak Yohanita sekarang nih untuk Locals Unite nih Mbak. Sejauh ini sudah ada berapa banyak brand yang diajak untuk berkolaborasi Mbak Yohanita? Mungkin boleh disebutkan. Ya, sejauh ini udah ada sekitar 17 brand. Oh. Jadi salah satunya pastinya brandnya Mas Dayat, CSRL. Oke. Okay. Dimana kita gabungin 5 icon CSRL dengan Teh Botol. Jadi terus selain itu juga kita ada Sage, itu salah satu kolaborator pertama kita, atau Sage, dimana dia mengeluarkan sepatu, mungkin pertama di dunia ya, yang pewarnaannya menggunakan kampas dari teh botol, seperti itu. Wow. Jadi itu kita ada Brodo, itu juga di sepatu. Untuk food and beverage-nya sendiri, kita sudah kolaborasi dengan Kokumi, dengan Janji Jiwa, dengan Background, dengan Tata Kekri, juga di fashion, selain sepatu kita juga sempat kolaborasi dengan Easy Money, juga kemarin juga sempat kolaborasi dengan Liberty Society, itu juga cukup menarik karena Liberty Society itu produknya dibuat dari bahan-bahan daur ulang dari packagingnya teh botol. Jadi dia buat kaos dan tote bag. Untuk kaosnya sendiri itu dibuat dari 8 botol plastiknya teh botol, sedangkan untuk tote bag itu dibuat dari 23 kemasan kartonnya teh botol. Dan yang unik lagi, yang membuatnya itu adalah wanita-wanita refugee. Jadi ini kita juga ada, menurut kita ini produk juga sangat-sangat unik karena ada sisi sosialnya juga. Selain itu juga kita sempat akhir tahun kita kolaborasi dengan sepeda, Element Bike. Dan kebetulan di besok kita akan launching kolaborasi dengan brand baru. Sebenarnya selain kolaborasi-kolaborasi itu, kita juga tahun ini menjalankan kolaborasi dengan komunitas kuliner lokal di 6 kota, yaitu di Solo, Jogja, Malang, Palembang, Pontianak, dan Majalengka. Di situ kita melakukan kerjasama, kolaborasi yang kita lakukan adalah kita memberikan webinar atau pelatihan ke para UMKM lokal di sana,
Dan setelah mereka mengikuti webinar ini, mereka akan kita buatkan kompetisi membuat resep makanan dan minuman dengan menggunakan bahan dasar teh botol. Dan tentunya nanti menu-menu yang dihasilkan bisa mereka jual di tempat-tempat usaha mereka, seperti itu. Itu juga menarik-menarik banget, karena makanan-makanan yang muncul tuh sangat-sangat beragam. Jadi kita kemarin, pemenang untuk di Solo, itu mereka dari pemenang juara satunya adalah Kreatos, dia membuat cookies on the cup dengan rasa teh botol. Atau yang unik juga di Solo, di Jogja, juara satunya tuh dia membuat tongseng. Bayangin aja tongseng, tapi pakai bahan dasarnya dicampur dengan teh botol. Pastinya rasanya kan khas dan unik banget, kayak gitu. Dan kebetulan, kemarin itu, iya, menarik banget. Makanya tuh menu-menunya tuh sangat-sangat lokal dan sangat-sangat unik, kayak gitu. Okay. Bahkan di luar ekspektasi kita. Dan kebetulan kita sempat hold nih karena PPKM, kemarin kan sempat darurat ya, untuk di Palembang, Majalengka, dan di Pontianak. Tapi kita akan jalankan lagi di tanggal 30 nanti untuk yang Majalengka. Jadi buat teman-teman yang mau cek-cek atau mau lihat nih kira-kira hasil kreasi menu khas Majalengka yang bisa dipadukan dengan teh botol apa aja, bisa lihat, cek ke IG-nya teh botol sosro ID untuk tahu tanggalnya, dan juga atau ke Instagram-nya lokasi.id, karena semua event kita akan live streaming di YouTube, seperti itu. Lucu banget, aku mendengarkan tadi kayak produk-produk kolaborasinya kok jadi lucu-lucu ya, sampai tongseng sama pakai teh botol. Tapi kalau misalkan memang produk F&B menggunakan bahan teh botol, oh ya udah. Atau mungkin ada produk yang menggunakan packaging teh botol, ya udah. Tadi sepatu tuh Mbak, itu menarik perhatian aku banget tuh, sepatu yang diwarnai dengan produk teh botol. Mungkin nanti tagline-nya bisa kemanapun langkahnya, minumnya teh botol Sosro. Oke, dan aku sekarang mau kembali ke Mas Dayat nih, yang sudah tergabung juga di Locals Unite. Aku pengen nanya apa saja produk kolaborasi yang paling laris dan yang viral juga, Mas Dayat, boleh mungkin diceritain ke teman-teman Kumparan. Oke, kalau yang paling laris tentunya yang kemarin sempat kolaborasi sama Teh Botol Sosro ya. Kemarin kita ngeluarin jaket sih untuk produk utamanya, itu beberapa hari setelah launching itu habis. Terus secara sales juga setelah kita kolaborasi dengan Teh Botol Sosro itu cukup meningkat, karena kemarin karena untuk produk kolaborasi kita bikin limit ya. Setelah kolaborasi itu kita membuat produk yang hampir sama dengan kolaborasi, dengan warnanya, dengan jaket yang model yang bersama, sampai saat ini lebih dari seribuan jaket tersebut terjual sih. Jadi emang dampak dari kolaborasi dengan Locals Unite kemarin dari teh botol Sosro itu cukup bertangkap secara baik sih. Ditambah secara brand image kita sebagai UMKM juga menjadi naik juga setelah kita kolaborasi dengan teh botol Sosro, dengan legendarisnya sebuah brand dan IP-nya, apalagi tagline-nya itu kan. Ditambah dengan kolaborasi tersebut juga bisa jadi portofolio yang bagus juga kita ke depannya, seperti itu. Oh wow. Apalagi maksudnya memasukkan brand sebesar itu ke produk kita, itu kan pasti adalah sebuah nilai tersendiri ya Mas ya. Mau kembali lagi nih ke Mbak Yowanita nih, ada sebuah pertanyaan berikut. Karena kayaknya dari tadi untuk kolaborasi itu yang aku bayangkan tuh kebanyakan tuh di kaum-kaum milenial gitu target sasarannya. Apakah emang benar gitu Mbak, milenials itu menjadi fokus program kolaborasi Locals Unite ini Mbak? Iya benar sih, saat ini emang kita lagi fokusnya ke milenial UMKM. Kenapa? Karena kita ngelihat emang belakangan ini tuh banyak banget ya brand-brand lokal yang sangat-sangat bagus gitu. Secara kualitas, secara desain tuh bisa bersaing. Jadi itulah kenapa kita emang beberapa Locals Unite ini kita fokuskan dan kita mensupport mereka supaya karya mereka bisa, mungkin bisa dengan adanya teh botol bisa jelas lebih besar lagi ya scope-nya, seperti itu. Dan jadi bisa benar-benar membantu mereka. Makanya kita juga sebenarnya ingin ngajakin nih teman-teman Kumparan yang lain, mungkin bisa, kalau mau ikutan bisa cek ke website-nya localsunite.id atau lihat di Instagram kita, baik yang teh botol Sosro ataupun yang localsunite.id. Itu kalian join aja ke kita, nanti kita akan seleksi dan kita harapkan kita bisa buat suatu produk yang ikonik dan pastinya sangat disukai oleh masyarakat. Itu sih dari aku. Jangan lupa teman Kumparan, langsung tuh buka social medianya Locals Unite dan juga Teh Botol Sosro. Langsung aja submit, siapa tahu produk-produkmu terpilih dan bisa ikutan kolaborasi bersama-sama. Ini ada sebuah pertanyaan terakhir datang dari salah satu peserta Zoom kita. Minta dijawab oleh ketiga narasumber dari Rovianita. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika berkolaborasi? Singkat saja boleh dari Pak Roni. Mungkin punya tips dan trik untuk memulai kolaborasi.
Ya, kalau dari saya, selain saling percaya ya, kedua pihak yang ingin berkolaborasi itu harus tahu di mana kekuatan dan kelemahannya gitu. Itu yang nanti akan dipertukarkan gitu. Jadi yang lemah kita pertukarkan dengan yang lebih kuat. Biasanya seperti itu. Oke. Begitu, kepercayaan Mas. Adalah kunci tips kolaborasi dari Pak Roni. Boleh dilanjut ke Mas Dayat? Ya, kalau dari saya mungkin yang seperti tadi disinggung ya, gimana riset itu, karena riset karena penting ya, gimana kita bisa memperbesar peluang dari kolaborasi itu dan memperkecil dari resiko kolaborasi itu. Jadi kita bisa saling-saling tahu antar kedua kolaborator, kita akan mengeluarkan output apa, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih, Mas Dayat. Kalau dari Mas Dayat berarti riset, belajar, jangan ide-ide liar itu dibiarkan begitu saja, harus ada landasan sebelumnya. Terakhir dari Mbak Yohanita, silakan, Mbak. Ya, pastinya kita harus bisa berdiskusi satu brand satu dengan yang brand lainnya ya, karena dua brand mempunyai icon dan mempunyai sebenarnya soul masing-masing. Jadi kalau dilihat, ini jaket yang aku pakai kebetulan jaket yang kolaborasi sama Krausel. Jadi itu kelihatan banget identik dengan Teh Botol, tapi juga kelihatan ini tuh punyanya Krausel gitu. Gak bisa brand lain ngelakuin ini. Jadi itu sih harus diperhatikan jati diri dan gimana kita mau saling bukan mengalah, tapi mencari win-win. Jadi sama brandnya tuh sama-sama kuat dan unik. Seperti itu sih. Itu dia teman kumparan. Kalau dari Mbak Yohanita, kuatkan juga jati dirinya. Jadi kalau misalkan kolaborasi, tidak saling menyerap gitu, tapi malah menguatkan dua-duanya. Terima kasih banyak untuk jawaban dari ketiga narasumber. Dan gak kerasa sekali ternyata sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Mbak Yohanita, Mas Dayat, Pak Roni sudah meluangkan waktunya. Sudah berbagi pengalaman dan sampai jumpa lagi di acara kumparan berikutnya ya. Terima kasih. Thank you. Sama, thank you. Terima kasih Pak. Nah, teman kumparan. Tadi sudah kita bahas banyak hal terkait kolaborasi. Cuma nih untuk teman kumparan, para calon pelaku usaha dan juga pelaku usaha yang ingin lebih tahu banyak terkait kolaborasi dan mau menerapkan strategi ini ke usahanya, boleh banget untuk bergabung ke Locals Unite. Ini adalah sebuah movement yang diinisiasi oleh Teh Botol Sosro untuk membantu semua pelaku usaha bersama-sama memajukan usahanya. Agar produknya, karyanya, teman kumparan semua bisa diterima dan disukai oleh masyarakat. Terus bisa juga menjadi ikon kebanggaan Indonesia selanjutnya. Jadi langsung aja dicek websitenya di www.localsunite.co.id. Langsung join movement ini.